Apabila aku tertekan, apabila aku sedih, apabila aku gemetar, aku akan datang menatap wajahmu, ya Rasulullah. Sehingga ada sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkaulah manusia yang paling aku cintai. Apabila aku tertekan, apabila aku sedih, apabila aku gemetar, aku akan datang menatap wajahmu, ya Rasulullah. Dan kemudian setelah aku menatap wajahmu, ya Rasulullah, hatiku akan menjadi tenang dan ringan. Tekanan aku sudah tiada melihat wajahmu, ya Rasulullah, kerana engkaulah manusia yang paling aku cintai, ya Rasulullah. Namun, ya Rasulullah, ini sahabat kata, namun, ya Rasulullah, tetapi apabila aku fikir bahawa di jannah di akhirat nanti engkau akan berada di syurga yang paling tinggi bersama dengan para anbiya, sedangkan aku bukan, dan aku akan terpisah dengan engkau di akhirat nanti, ya Rasulullah, maka aku mula merasa sedih. Tuan-tuan dan puan, jannah pun belum masuk, dia dah fikir tentang dia akan merasa sedih tak dapat bersama dengan Nabi di jannah. Walaupun masuk jannah happy, dia rasa sedih tak dapat masuk ke jannah yang sama, tingkatan yang sama dengan Nabi SAW. Dia merasa sedih. Kenapa sahabat boleh merasa sedih begitu? Kerana dia kenal Nabi. Mereka betul-betul sayang Nabi. Saya harap kita boleh bersama bukan setakat selawat, bukan setakat berarak, tetapi kita juga mengenali siapa Nabi SAW. Kalian akan dibangkitkan dengan orang yang kalian paling cintai pada hari kiamat begini. Jikalau Nabi SAW adalah manusia paling kita cintai, maka kita akan dibangkitkan begini. Tetapi jikalau ada orang lain yang lebih kita cintai daripada Nabi, maka belum sempurna iman kita dan kita tak akan dibangkitkan dengan Nabi SAW begini. Nak zahirkan rasa cinta, nak kenal Nabi, jangan ikut saya. Baca biografi Nabi SAW. Tuan-tuan perempuan, saya tak kata itu belanja. Saya kata itu pelaburan. Pelaburan yang akan ada pulangan yang lumayan di akhirat nanti. Kerana suatu masa dahulu pun saya tak pernah kenal Nabi. Tetapi setelah memeluk Islam, barulah kenal siapa Nabi SAW. Dan sebab itu saya juga terlibat dengan dakwah. Kerana itulah yang Nabi buat. Bagaimana mungkin saya yang mengakui saya mencintai Nabi, saya tak buat apa yang Nabi SAW buat. Maka tuan-tuan perempuan, harap-harap selepas ni ramailah di antara anda yang sanggup melabur RM60, RM30, RM40 untuk beli buku tentang sirah Nabi SAW. Jangan beli novel, beli Ar-Rahib Al-Maktum. Saya tak dapat komisen, jangan risau. Saya tak ada affiliate link kat sini. Tapi belilah, bacalah. Itu untuk manfaat anda, insyaAllah. Tawahabul Atah.